Halo Sobat Aircraft, bertemu dengan saya di channel Model Kitindo. Kali ini saya akan membahas perkembangan pesawat joint venture Eropa yang sekarang telah berubah menjadi Airbus dari masa ke masa. Check it out. Yang pertama, Panavia Tornado. Panavia Tornado adalah pesawat tempur supersonik 2 mesin bersayap variabel yang dibuat bersama oleh Inggris, Jerman Barat, dan Italia. Ada 3 varian utama dari pesawat ini. Tornado IDS atau perang darat, Tornado ECR atau perang elektronika, dan yang terakhir adalah Tornado ADV atau varian pertahanan udara. Dirancang pada awal tahun 1970 oleh konsorsium Inggris, Itali, dan kemudian Jerman Barat, Panavia Tornado tetap menjadi jet tempur tangguh setelah lebih dari 40 tahun terbang. Sebuah pesawat sayap ayun, desain multiperan, dimaksudkan untuk serangan tingkat rendah. Mampu beroperasi di semua cuaca, terbang tingkat rendah, penetrasi berkecepatan tinggi ke wilayah musuh. Dirancang untuk menggantikan berbagai macam armada angkatan udara yang ada pada masanya. Tornado menjadi keajaiban yang menyatukan teknik banyak negara. Meskipun usia sudah begitu tua, Tornado dengan kemampuan yang ditingkatkan masih merupakan tulang punggung dari pertahanan udara Eropa hingga hari ini dan terus berlanjut hingga abad ke-21. Awalnya, Tornado merupakan hasil dari program ambisius 3 negara yang diluncurkan pada tahun 1969. Program ini dipimpin oleh Panavia dan didukung oleh kekuatan gabungan dari 3 negara mitra, yaitu Jerman Barat, Italia, dan Inggris. Panavia pun mengumpulkan semua keterampilan dan kemampuan negara-negara yang berbeda. Tornado pada awalnya dikembangkan untuk skenario perang dingin. Pada prinsipnya, tujuannya adalah untuk dapat melawan setiap serangan dari negara Pakta Warsawa. Persyaratan untuk pesawat baru ini sangat tinggi karena akan digunakan melawan musuh yang memiliki kekuatan udara yang sangat kuat. Ini akan menjadi sebuah pesawat yang akan menggabungkan semua kemampuan armada angkatan udara ke dalam satu badan pesawat tunggal. Ini akan menjadi pesawat tempur multiperan semua cuaca, tingkat rendah, penetrasi kecepatan, tinggi ke wilayah musuh. Yang kedua, Eurofighter Typhoon. Eurofighter Typhoon adalah pesawat tempur sayap delta buatan 4 negara. Berkemampuan melihat di luar batas pandangan, pesawat tempur superioritas udara jarak dekat dengan kemampuan serang permukaan dan dapat beroperasi dalam jangka waktu yang lama. Eurofighter telah memiliki kemampuan supercruise, dapat menembus kecepatan Mach 1 tanpa menggunakan afterburner. Pengembangan pesawat telah dilakukan oleh Eurofighter GmbH yang berbasis di Munich dan dimiliki sepenuhnya oleh Bay System dari Inggris, Alenia Aeronautica dari Itali, dan IADS dari Jerman. Pada bulan Januari 2003, Norwegia menandatangani perjanjian untuk partisipasi industri dalam proyek, tetapi belum berkomitmen untuk membeli pesawat tempur tersebut. Eurofighter sendiri merupakan pesawat tempur multifungsi. Kelasnya mungkin dapat disetarakan dengan keluarga Su-27 Flanker dari Rusia atau keluarga F-15 Eagle dari Amerika Serikat. Proyek pembuatan Eurofighter sendiri diawali sejak tahun 1971. Pada awalnya, proyek Eurofighter merupakan proyek kerja bersama antara Inggris, Italia, Jerman, Spanyol, dan Prancis untuk membuat pesawat tempur. Pada tahun 1985, Prancis meninggalkan pesawat tempurnya sendiri. Pada tahun 1994, akhirnya Eurofighter Typhoon melaksanakan penerbangan pertamanya di Bavaria, Jerman. Jika kita melihat spesifikasi teknisnya, maka dapat disimpulkan bahwa pesawat ini merupakan salah satu yang tercanggih di kelasnya. Sebagai dapur pacu 2 mesin Eurojet EJ200 yang dapat melesatkan hingga kecepatan Mach 2. Selain itu,
Eurofighter juga mampu melakukan terbang di atas kecepatan suara dengan membawa persenjataan dan secara konstan tanpa menggunakan afterburner atau supercruise. Untuk perangkat elektronik pencari lawan, Eurofighter dibekali radar Euroradar Captor yang dilengkapi dengan infrared search and track system seperti pada keluarga Su-27, sehingga Eurofighter dapat memandu misilnya tanpa menggunakan radar. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan informasi. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Nyalakan juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa like-nya ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.